Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tidak menolak cadangan membekukan lesen penjualan arak susulan kekerapan kemalangan maut membabitkan pemandu mabuk sejak kebelakangan ini. Menterinya Zuraida Kamarudin menegaskan cadangan itu perlu diperhalusi dengan teliti. Berikutan, ia melibatkan pelaksanaan jangka panjang. Jelas beliau, cadangan pembekuan itu adalah wajar sehingga satu garis panduan diwujudkan dan semakan perundangan dilakukan. Satu adalah dari segi undang-undang penguatkuasaan hukuman. Itu satu harus dikaji semula. Yang keduanya, undang-undang transportation yang melibatkan Kementerian Pengangkutan. Yang itu mereka harus uruskan dulu dan sebagainya. Kemudian itu, ini juga bersangkutan dengan MITI, Ministry of Trade and International Industry. So ini harus kita bincangkan bagaimana cara ke depan kita. Beliau berkata demikian selepas meninjau tapak menaik taraf gerai rakyat di Pekan Langkap, Teluk Intan.